Assalamualaikum. Kali ini aku berada dekat satu surau di Padang Rengas. Surau yang sangat special compare dengan surau-surau lain, masjid lain dekat Malaysia ni. Specialnya sebab dia dibuat daripada kulit pokok. Aku tak tahu kulit pokok apa. Apa-apa pun, biar penaja akulah bercerita pasal surau ni. Okay, assalamualaikum. Kami dah selesai troka terowong, 4 biji terowong ni, on the way nak balik Kuala Lumpur lah, ikut jalan lama. So teringat akulah kan, dulu masa aku duduk belajar dekat vocational Padang Rengas, ada satu masjid lah, masjid yang cukup unik dekat Kuala Dal ni lah. Dia panggil sekarang dah jadi masjid museum, museum masjid Iskandariah. Uniknya masjid ni kalau abang tengok, dia color warna perak lah. Ada putih, merah, putih, hitam, kuning. Yang uniknya, tak salah aku lah, dinding ni dia buat dengan kulit batang pertam. Tapi tak tahu lah dalam dia macam mana, pasal dia dah buat museum sekarang ni dekat Kuala Dal ni. Cukup unik kan, color dia menarik dengan reka bentuk dia yang cukup, orang kata apa, mencerminkan budaya, budaya kampung tu kan. Tengoklah, pergi tengok apa semua kan. So itulah, bagi aku masjid ni memang lain daripada yang lain lah. Biasa kita biasa tengok masjid berbentuk moden dengan reka bentuk yang moden, tapi yang ni memang betul-betul lain daripada yang lain. Klasik betul. Sekarang kita review masjid ni. Wow. Sayangnya tak boleh masuk sebab dia dah kunci pintu, sebab dia dah buat museum kan. Kalau boleh masuk dalam, mungkin 2 tingkat ni. Tengok, ini kulit pokok tau ni. Ini kulit pokok, bukan bukan kayu, bukan apa, memang kulit. Lepas tu dia dia anyam, lepas tu dia cat. Dia buat corak-corak ni lah. Nampak macam berusia beratus tahun dah kot ni. Aku tak tahulah bila dia punya pembinaan dia kan. Tapi memang sesuatu yang sangat berbeza lah yang aku pernah jumpa lah. Wah, cantik lah. Memang tingkap dia pun ada ciri-ciri Islami dengan bulan bintang dengan bunga-bunga dia. Macam istana zaman silam pun ada. Oh, silau, silau. Wah. Lawan cahaya. Wah.
sejarah ni. Ha, okey okey okey. Nanti aku nak betulkan sikit tadi lah. Yang kata apa sulaman tu sebenarnya bukan daripada kulit botam. Tapi dia jadi anyaman daripada buluh minyak. Okey, ni Jabatan Warisan Negara yang buat statement ni lah. Masjid Ihsaniyah Iskandariah ni dibina pada tahun 1936. Ha, lama ni. Oleh Ihsan almarhum Paduka Seri Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak yang ke-30. So dirasmikan oleh baginda pada Jumaat 10 Zulhijjah 1356 Hijrah, 11 Februari tahun 38. Kalau kita tengok reka bentuk hiasan masjid ini, diilhamkan oleh baginda juga berdasarkan seni bina istana kenangan di Bukit Kandan. Keseluruhan dinding kelarai tepas ni bermotifkan belian. Ha, dia merupakan anyaman buluh minyak yang telah disiapkan secara gotong royong oleh penduduk kampung ni, Koledan. So masjid ni mempunyai 20 tingkap. Ha, dan tingkap di tingkat bawah dibina tinggi bagi melihara pandangan. So kalau kita tengok setiap penjuru masjid ni, dia adalah ukiran motif ikan yu dan pucuk kacang. Ha, lepas tu setiap sendi kayu ni, dinding dia tepas dihiasi dengan ukiran sekuntum bunga tikam seladang. Yang ini dinding corak-corak. Oh. Ha. Lepas tu dia dicat oleh, dipecat color bendera Perak. Ha. Ha. Dan seni ukiran paling menarik pada papan perasmian masjid, dia punya Cok Moh Masjid. Tapi dah tak ada dah. Pasal dia kata kat sini dah musnah. Ha, masjid ni tak digunakan semenjak 1976 ni. Ha, lepas tu dia wujud dan usang, dan sehinggalah ia diselamatkan oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2008 dia sampai ke hari ni. Kira orang dulu lagi berseni lah, lagi berseni lah. Dia punya skill tu memang skill dia ikut hasil pertama tangan ni, hasil tangan dia. Ha, betul, pakai mesin apa semua. So hari ni kami sambut hari lagi dekat kampung Koledal ni sebab kami nak isi perut. Ha, ada sahabat perut dah berkokok lah. Orang Kuala Kangsar ni panggil kami ni nak pergi makan dekat Lembok Kuala Kangsar. Jom kita tengok. Jom. Apa ada di Lembok Kuala Kangsar. Jom, selera. Bintik ni. Cantik lah.